Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Video kali ini kita akan membuat helm Super Sentai Zio Ranger atau Mighty Morphin Power Rangers. Jadi langsung saja gaskan. Oke teman-teman, sebelum memulai project, perhatikan ini baik-baik. Siapkan alat dan bahan. Download templatenya di deskripsi video. Lalu cetak atau print, terserah teman-teman mau ngeprint di mana. Dipotong sesuai dengan pola-pola. Lalu jiplak potongan pola tadi ke media, mau kardus, mau busa ati, terserah. Lalu rakit dengan cara melihat video tutorial ini. Lalu beri warna dan kreasikan sesuai kemampuan teman-teman. Oke teman-teman, selamat berkarya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga lancar rezeki dan sehat selalu. Oke teman-teman, ini dia penampakan, sudah selesai kita merakitnya. Proses selanjutnya yaitu melapisi dengan cap aquaproof atau cat no drop atau cat yang lain-lainnya. Ini dia penampakannya, saya skip aja. Saya menggunakan cat top seal ya di sini teman-teman. Fungsinya adalah melapisi pori-pori kecil supaya hasil pengecatan nanti bisa maksimal.
Lalu cat warna sesuai karakternya. Di sini saya menggunakan cat besi ya teman-teman. Ini dia hasilnya. Ini dia penampakannya teman-teman. Untuk di bagian matanya sendiri saya menggunakan spotlight. Kita lapisi mica juga. Dan untuk bagian gigi-giginya teman-teman bisa kreasi sendiri kira-kira seperti itu. Dan di bagian belakang saya menggunakan resetling ya teman-teman ya. Supaya lebih rapi aja di bagian samping, nggak kebelah gitu. Dan ini adalah penampakan dari dalam. Ya lumayan teman-teman, terang. Dan kita bisa melihat dengan leluasa. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Saya yakin teman-teman bisa membuat lebih rapi, lebih keren dari ini. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.